berjalan dan final Enduro Race Series. Kedua kali di saudara perjalanan mereka, perjalanan yang begitu melelahkan dengan tantangan yang sangat-sangat berat bagi mereka. Tentunya dihadirkan oleh rekan-rekan dari Pencak IOM Kabupaten Goa yang hadir kali ini bersama-sama masyarakat Goa untuk menyaksikan laju perjalanan pembalap-pembalap terbaik yang kali ini hadir. Menyapa Anda yang ada di wilayah Kabupaten Goa, tentunya persembahan dari IOM Goa. Apakah Partak Goa bersama Umay ataukah Partak bersama Rizky Supaya Trail Muhammad dan Jaling Rizky Motor Aura Goa bersama Marwan ataukah Lulu Aura Goa ataupun Yayat dari Supaya Trail Sahrul Top Track dan Andi Topo Serep dan Caca Rizky Motor yang akan berada pada barisan terdepan dan berada pada garis finish. Tentunya di garis finish IOM Pencap Goa dan juga tentunya IOM Pengurus Daerah Sulawesi. Tinggal saudara, putaran-putaran mereka, putaran-putaran roda mereka tentunya dengan ganasnya pertarungan dan juga tentunya sirkuit moto-moto yang kami menghadirkan satu gelaran IPAN Enduro Race kali ini, persembahan tentunya dari IOM Pencap Goa bersama Bapak. Perhatikan sedikit demi sedikit, sabar-sabar boleh terlihat siapa kakaknya yang akan tampil sebagai terbaik perjalanan final kelas lokal Batin Nasata Open. Saudara-saudara penonton, Bapak dan Bapak Supaya Supaya Trail kali ini Muhammad berada pada posisi terbaik. Umay tentunya kali ini berada pada tempat kedua sementara. Umay dari Partak Goa masih berada pada posisi dua terbaik. Sementara Supaya Trail begitu cepat menginjak kata dia. Melewati kemudian muncul nama Jaling. Jaling kali ini saudara Rizky Motor. Andi Topo pada posisi 4 dengan nomor start 13 seret. Kemudian siapa yang akan muncul lagi? Rizky Partak Goa. Marwan pada posisi 5 terbaik kali ini. Marwan dari Aura Goa. Kita saksikan secara sampai yang terakhir. Terbaik.
Indonesia.